Chelsea resmikan perekrutan Nicholas Jackson dari Villarreal. Chelsea akhirnya meresmikan penyerang Nicholas Jackson dari Villarreal. Jackson bakal menjadi andalan baru di depan dari Chelsea. Lewat laman resmi mereka, Chelsea menyatakan bahwa Nicholas Jackson telah sepakat menaikkan kontrak berdurasi 8 tahun, alias hingga 30 Juni 2031 mendatang. Sementara itu, Chelsea dikabarkan merogoh kocek senilai 37 juta euro untuk boyong Nicholas Jackson dari Villarreal. Deal Liverpool segera boyong Dominic Szoboszlai dari RB Leipzig. Liverpool dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan tim Bundesliga RB Leipzig, perihal transfer gelandang Dominic Szoboszlai. Liverpool memutuskan untuk menebus klausul rilis Szoboszlai di Leipzig. Seperti diketahui, Szoboszlai memang memiliki klausul rilis sebesar 70 juta euro yang hanya aktif sampai 30 Juni 2023. Klausul rilis inilah yang kemudian diaktifkan oleh Liverpool. Liverpool dan Szoboszlai pun sudah mencapai kesepakatan pribadi. Sang pemain bakal segera menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahan ke Anfield. AC Milan resmi boyong Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. AC Milan akhirnya resmi mengumumkan gelandang Ruben Loftus-Cheek dari tim Premier League Chelsea. Lewat laman resmi mereka, Milan menyebut bahwa Loftus-Cheek mendapat kontrak berdurasi 4 tahun, alias hingga 30 Juni 2027 mendatang. Rumor minat Milan terhadap Loftus-Cheek sudah berhembus kencang sejak Mei 2023. Milan memang sangat membutuhkan tambahan tenaga di sektor tengah. Untuk boyong Loftus-Cheek ke San Siro, Milan kabarnya harus membayar biaya transfer sebesar 16 juta euro plus biaya tambahan sebesar 4 juta euro. Loftus-Cheek diboyong Milan untuk menggantikan posisi gelandang tengah Sandro Tonali yang akan segera menyelesaikan transfernya ke Newcastle. David De Gea jadi rekan tim Cristiano Ronaldo di musim depan. Spekulasi baru muncul terkait masa depan dari David De Gea. Sang kiper dikabarkan semakin dekat untuk gabung dengan Al Nassr. Rumor De Gea pindah ke Arab Saudi berpotensi jadi kenyataan. Al Nassr dikabarkan sedang menjajaki transfer sang kiper. Al Nassr dikonfirmasi jadi salah satu peminat jasa De Gea di musim panas ini. Mereka dikabarkan sudah mulai bernegosiasi dengan agen dari De Gea. Mereka menawarkan kesempatan untuk melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Al Nassr juga dikabarkan siap memberikan gaji besar untuk De Gea. Meski laporan itu tak merinci berapa nominalnya, namun Al Nassr disebut sangat serius untuk mendapatkan jasa dari De Gea. Kabar baik Chelsea, MU fix mundur dari perburuan Moses Caicedo. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Pesaing mereka untuk mendapatkan jasa Moses Caicedo berkurang satu. Setelah MU memutuskan untuk mundur dari perburuan sang gelandang di musim panas ini. MU memilih mundur karena sudah mendapatkan Mason Mount dari Chelsea. The Blues dikabarkan mulai menego Brighton kembali. Mereka mencoba menuntaskan transfer sang pemuda dalam waktu dekat ini. Chelsea berharap sang gelandang bisa bergabung dengan tim mereka di pekan depan. Karena Chelsea akan segera memulai sesi pramusim. Kendala Chelsea saat ini soal harga. Sang pemain dihargai Brighton sebesar 80 juta euro. Atletico Madrid capai kesepakatan transfer dengan defender veteran Chelsea. Atletico Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk boyong defender veteran Chelsea, Cesar Azpilicueta. Meski kabarnya tak terlalu aktif di transfer musim panas ini, Atletico sejauh ini telah mengamankan 3 pemain baru. Atleti kabar telah mencapai kesepakatan untuk boyong Azpilicueta dari Chelsea di musim panas ini. Ia merupakan rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. Setelah kehadiran Soyuncu dan Santiago Moreno, masih konfirmasinya masih tertunda. Azpilicueta bakal mendapat kontrak 2 tahun di Atletico. Dan sekaligus hal ini membuat Atletico menangi perburuan dari Inter Milan, yang juga mengincar sang pemain.
Manchester United tawar Andre Onana 886 miliar rupiah. Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran yang menggiurkan untuk kiper Inter Milan Andre Onana. Menurut jurnalis Sport Italia Alfredo Pedula, MU akan mengajukan tawaran besar kepada Inter Milan untuk mendatangkan Andre Onana. Sang jurnalis mengklaim bahwa proposal itu akan mencakup biaya transfer antara 45 hingga 48 juta euro. Selain itu, bonus akan berkisar antara 5 hingga 6 juta euro. Dengan demikian, total semuanya bisa mencapai 54 juta euro. Namun demikian, Nerazzurri menganggap itu belum cukup. Seperti yang dijelaskan oleh Pedula, Inter Milan ingin mengumpulkan angka di harga 60 juta euro. Jose Mourinho tertarik amankan Fred untuk AS Roma. Manajer AS Roma, Jose Mourinho kabarnya tertarik untuk memainkan gelandang Man United, yaitu Fred. Sang manajer dikabarkan menginginkan jasa gelandang berusia 30 tahun itu untuk membangun skuad Roma di musim depan. Seperti yang diketahui, Fred saat ini kemungkinan besar akan sulit mendapat waktu bermain di MU. Jose Mourinho merupakan salah satu penggemar Fred dan gaya bermainnya. Jose Mourinho yakin dengan memainkan Fred ke AS Roma, maka ia bisa membuat skema permainan yang berpusat pada pemain timnas Brazil itu. Perkuat lini serang, AC Milan bakal daratkan mantan pemain Barcelona ini. AC Milan dikabarkan memiliki opsi baru untuk lini serang mereka di musim ini. Rossoneri dikabarkan ia mencoba merekrut Adama Traore dari Wolverhampton. Milan sangat tertarik dengan prospek mendapatkan Traore di musim panas ini. Sang winger sudah teruji kemampuannya di level tertinggi. Ia menunjukkan penampilan apik bersama Wolverhampton dalam beberapa musim terakhir. Ada alasan lain mengapa Milan mengejar tanda tangan dari Traore. Sang winger saat ini berstatus sebagai free agent. Ia memutuskan tak perpanjang kontraknya di Milan New York pada musim panas ini. Keuangan Milan sendiri memang saat ini dikabarkan lagi cekak. Jadi mendapatkan pemain berkualitas dan gratisan seperti Traore jadi opsi yang menarik bagi manajemen Milan. Barcelona putus kontrak Samuel Umtiti. Barcelona dan Samuel Umtiti sepakat untuk pisah jalan. Barcelona menarik kontrak Umtiti lebih cepat dari kesepakatan awal. Umtiti sejatinya masih terikat kontrak dengan Barcelona sampai 2025-2026. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirnya pada musim panas kali ini. Umtiti menghabiskan musim lalu di tim Serie A yaitu Lecce dengan status pinjaman. Tak diganggu cedera, Umtiti tampil 25 kali dan membantu Lecce bertahan di Serie A. Barcelona masih punya utang 20 juta euro kepada Umtiti untuk 3 tahun yang tersisa di kontraknya. Meski tak menyebutkan secara rinci ketentuan dalam putusan kontrak, Barcelona diyakini mengambil putusan ini demi mengeluarkan beban gaji untuk mendaftarkan pemain baru.